hari ini ada pesanan dari teman subscriber, suruh nyariin kiringan yang pasti lakinya harus mata Jawa merah ya teman-teman. Ramainya di pasar Pleret daerah Bantul. Merpatinya seperti ini teman-teman. Bagus-bagus ya. Ini ada peluruk nih. Bagus-bagus merpatinya teman-teman. Ini ada merpati ya juga. Lanjut lagi, jalan lagi. Kita cari-cari kiringan mata Jawa merah. Mit pak. Ini ada yang jual jagung. Di sini itu enak teman-teman. Langsung nanti ada jagung juga. Kita beli jagung juga ya teman-teman. Seperti ini. Seperti ini ya. Ini ada merpati pos juga. Kita beli jagung nih. Jagungnya pinten bu? Pintenan bu? 8.000. 8.000 teman-teman. Jagung apa nih bu? Jagung Madura. Jagung Madura. 8.000. 8.000 berarti beli 5 kilo ya bu? Ini 1 kilo kan satunya bu? Ini satunya 1 kilo itu 8.000 teman-teman. Saya beli 5 kilo ini. Ini ada juga beras merah. Beras merah juga ada. Jagung besar-besar itu juga ada. Ini seperti ini teman-teman. Naik besar pinten bu? 6.000. Beda-beda ya bu? Beda-beda. Yang putih? Yang putih juga 6.000 teman-teman. Jadi di sini tuh kita bisa langsung beli merpati sembari beli pakannya ya teman-teman. Jagung ada ini, beras merah juga ada. Seperti ini ya. Terus di sini ada purpur juga ini. Sawangan-sawangan juga ada. Seperti ini. Saya beli 5 kilo ya teman-teman. Seperti ini. Bu sinten bu? Bumur. Bumur. Yeah. Jualan di sini udah lama? Sudah 36 tahun. 36 tahun lama yeah. Banget ini. Ini apa? Lama. Uangnya Bu Amit. Ya, ya. Tempatnya Bumur. Lama, Mas. Jadi setiap kliwon sama pon ya, Bu, sini yeah, ya. Iya, iya. Nih, teman-teman. Makasih, Mas. Nggih, matur nuwun. Monggo, Bu. Nggih, monggo, nderek. Wajah pasarnya itu seperti ini teman-teman, ramai banget. Langsung tajam nih teman-teman. Ada kiringan nih pesenannya teman subscriber kemarin tuh suruh nyariin yang mata Jawa. Ini saya di pasar Pleret tuh ketemu mata Jawa ini. Nih. Ya teman-teman. Nih, kiringan dari tempatnya Mas Far, kelabu mata Jawa merah. Bantu masukin. Ini saya ambil teman-teman. Matur nuwun. Lanjut ke sini teman-teman. Saya biasanya tuh ambil di tempatnya bapaknya ini. Ini merpatinya bagus-bagus nih. Nih kiringan-kiringan. Timbar juga ada nih. Oke, 100 lawe, 100 hektar,
Ini 125 ya Pak. 125, 150. Yang blorok, betina blorok berapa Pak? 150. Ini teman-teman, yang tritis sama Pak? 150 betinanya tritis. Lu bisa nego Mas. Bisa nego ya Pak? Ya bisa. Oh siap siap siap. Ini yang 200-an. Ini yang 200-an teman-teman. Ya ini bisa dicoba. Bisa dicoba 200-an. 200-an teman-teman bisa nego ya teman-teman. Kerjanya ini Mas. Oh ini bisa dicoba langsung. Langsung jauh bisa, dekat bisa. Jauh bisa, dekat bisa teman-teman. Ini kencang sekali ini. Kencang banget ini. Cobain dulu, cobain merek. Mantap. Iya, ini kerjanya mantap. Wush, keringannya mantap banget teman-teman. Cobain dulu. Bisa. Iya, ke 200.000. Wush, bagus-bagus di tempat itu, Pak. Ya. Kerjanya kencang sekali. Kalau di sana bisa nabrak ini. Benar Pak. Ini dulu saya ambil tuh tempatnya bapaknya, ini juga bagus banget teman-teman. Kemarin itu 250. Iya Pak. Iya. Benar Pak. Pak Sinten Pak. Pak Kemong. Pak Kemong nih teman-teman. Tempatnya bagus-bagus. Amit ya Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Satuannya harga berapa Pak? Apanya? Nek satuan harganya berapa? Macam-macam tuh Mas. Macam-macam. Ada yang 50. Ada yang 50 untuk jantan sama betina jantan. Pak. Jantan. Jantan tuh paling murah 50 ya Pak. Iya. Betina ya 40-30 bisa. Kalau betina 40-30 ya Pak. Ini jantannya Pak? Ya, yang ini. Oh ini jantan. Bagus ini. Harga berapa Pak? 60 itu. 60 ribu teman-teman. Ini di pasar tuh harganya relatif. Seperti itu teman-teman. Enaknya di pasar tuh bisa milih-milih ya Pak. Iya. Kalau ini untung Pak, dari sini 100 bisa 5 juta. Oh iya, nah, kalau hokinya gitu ya Pak. Bisa itu. Benar. Nah, kamarnya saya ada betina jantan ini 7 juta Pak. Ya ada yang punya lebih 3 juta Pak. Wah. Sampai 3 juta Pak, satu itu loh. Satu? Satu Mas, ekor? Satu, iya. Satu ekor berarti di sama pemiliknya lama itu? Ya, 3 juta. Iya. Oh, iya. Cuma orang DJ dekat sini yang punya. Itu merpati apa Pak? Kolong? Kolong. Merpati kolong. Dari tempat saya 70 ribu. Oh, dari tempatnya Bapak. Posting lah Mas. Oh iya. Kalau yang punya itu titip 3 juta. Oh. Tapi saya yang nggak tahu kalau belum mahal. Oh iya ya, Pak. Bener. Nah, bener Pak. Dan kembali ke pemilik lama ya Pak. Dan akhirnya ya Pak. Ini seperti ini teman-teman. Kalau di pasar itu ada yang mahal juga tapi nggak tahu. Yang tahu yang punya ya. Bener Pak, bener. Ini sampel-sampel betinanya ya Pak? Iya banyak sekali. Mulai harga berapaan Pak? 30-40 itu. 30-40 teman-teman. Seperti ini ya. Betina-betina juga banyak nih. Oh, seperti ini teman-teman. Tinggal milih, tinggal milih. Yang lepas ini karena warna plangkol ini. Oh ini. Ini bisa 40-70 bisa. 40 sampai, oh buat keperan ini ya Pak? Iya, warna-warna. Buat keperan teman-teman. Nih, dagangannya itu banyak banget teman-teman. Pak, terima kasih informasinya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan dagangannya laris ya Pak. Masih amin. Bagus merpatinya teman-teman. Merpatinya bagus-bagus. Tritis rampit ini. Ada juga ini tritis batu ini. Bagus-bagus ini merpatinya. Ini ada tritis mata Jawa. Pasar tuh seperti ini ya teman-teman. Di sini tuh kita bisa milih-milih bebas yang cocok-cocok. Ini satu pasang teman-teman. Ikan kelontang telampit. Nih, bagus banget ini. Warnanya mantap banget. Matanya mata Jawa ini.
Jadi ramenya itu pasarnya seperti ini ya teman-teman. Ini pas pasaran Jawanya Kliwon ini. Jadi di sini itu kalau kita beli kiringan tuh bisa dicobain dulu teman-teman. Dicobain deket-deket ya, seperti itu ya. Ini ada merpati pos. Merpati pos regi pinten ngeten iki? Pos katane iku 35. Oh, 35. Nek merpati biasa? Merpati biasa 30-25. 30-25. Klopi di angsal, Pak. Nen? Klopi di angsal niki. Angsal. Oh, nggih. Niki teman-teman. Merpati biasa mulai 30. Nggih, 25-30 ya, Pak. Oh, ini tempatnya Pak sinten, Pak? Pak Suhar. Pak Suhar nih, teman-teman. Kalau untuk kiringan berapa, Pak, biasanya jual? Kiringan itu 70-80. 70-80. Mulai segitu ya, Pak, harganya kiringan, ya, Pak. Kiringan, kalau yang mahal kisaran berapa, Pak? Mahal itu wah enggak anu enggak bisa di anu. Oh, gitu ya, Pak. Harga apa kualitas patokan, ya, Pak? Enggak. Oh, di sini itu di pasar apa istilahnya buat peronjotan kayak gini ya harganya sekitar itu. Segitu ya, Pak. 25-30. 25-30 ya, Pak. Kiringan tuh. Yang kiring 70-80. Oh, ya ini teman-teman 70. Tapi nanti kalau yang bagus itu ya kadang sampai 300-400. Oh, gitu ya, Pak. Nah, kiringan yang bagus. Oh, gitu teman-teman. Jadi ya, harga itu tetap bawa kualitas ya, Pak. Nah, ya, kalau kiringan enggak pas enggak ada ini ya, Pak. Kiringan apa? Oh, lihat boleh, Pak. Ini teman-teman harga 80.000 murah meriah di sini. Ini juga satunya juga sama ya harga 80.000. Klapu silver mantep banget nih harga 80.000 nih. Ini seperti ini ya teman-teman. Pegangannya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya. Klapnya juga bagus. Nah, pulikornya seperti ini. Lastering ya teman-teman.